Ya Allah. Besok kau tahukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuni ku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dinikahi wanita itu kerana empat perkara: kerana kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah dalam hal agamanya, nescaya beruntunglah kedua-dua tanganmu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bila bapa panggil nama saya, bagi semangat juga dalam dalam nikah tak ada untuk mengenai semangat kita itu dan kita itu umur. Ya, sama. Untuk ini yang mau teman, saya. Saya nikahkan engkau dengan anak saya satu bulan menjadi mustaba dengan mas kawin yang beratus menjadi dengan saya juga nikahkan satu bulan menjadi mustaba dengan mas kawin yang beratus menjadi dengan. Barakallah.
Bila Nabi Muhammad SAW. Telah tepatlah panduan syariat. Kebangsawanan, hartawan, dan rupawan hanyalah nilaian mata. Sesungguhnya kekayaan pada lapangnya hati, rupawan pada indahnya budi, bangsawan pada kerendahan diri, yang sering sujud di telapak ilahi. Bila pilihan lantaran agama, kekal setia buat selamanya. Sehari yang berlalu tanpa ku mengingatimu, rindu padamu sentiasa mendambakan kasih dan sayangmu. Semalam aku bermimpi di dalam hujan ku berlari, berlari cari manggil-manggil namamu, namamu yang sempurna. تنساني في كل أوقاتي نفسي وفؤادي لك يا مالكي. Apakah aku diterima atau kau kan membiarkan saja, kerana ku berdosa. Jangan biar ku terhina, ku merayu padamu.